Selamat pagi. Selamat. Ini pernikahan Betawi. Ini lihat aja. This huge thing is a cake. It takes two guys to carry. Jadi dua orang diperlukan untuk membawa kue ini. مصاهرة لتناسل الأنساب ومؤلف القلوب بنشأة المحبة بين الأحباب ومبين الحلال والحرام بأفضل صاحي كتاب وأشعل المنكر بوعد العذاب مبيح الحلال بلا ارتياب أحمده حدا يدافع النقم ويوافي. Sekarang kita lihat ini bersama. Ini ada parsel sebanyak 52, itu berisi buah. Kemudian ada roti buaya, ada ya. Ini saya bawakan 3, Pak. Jadi yang satu laki, yang dua perempuan. Jadi bukannya agim aja yang poligami, buaya juga sama gitu ya. Demikian pada sekalian. Kemudian yang selanjutnya ada 3 kepiting gitu ya. Itu kepiting Pak, kalau udah nyantel, udah gitu ya. Makanya nanti mudah-mudahan saja Yana ini sama Abdul Haris udah nyantel terus begitu ya, kemana saja. Ini ya para sekalian yang kami sampaikan. Saya kemudian sighat takhlil atas istri saya itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya, satu, meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut, 2, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tidak bulan lamanya, 3, atau saya menyakiti badan jasmani istri saya itu, 4, atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya itu 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduan dibenarkan setelah diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar 10.000 rupiah sebagai iwat.